mahal dijual. Mau pulang lagi. Coba, pulang buat tempe ya. Coba, kalau kerja dulu. Harga kedelai sekarang ini mengalami kenaikan terus. Dalam sepekan aja bisa 2-3 kali kenaikan. Kalau sekarang ini berapa nih? Berapa per kilo berapa? Sekarang per kilo udah tembus 13.000. 13.000. Kalau dulu kan cuma 10.500. Ini pun katanya mau naik terus gitu karena langka. Oh. Penyebab yang utama apa sih bisa naik ini harga kedelai? Tahu mungkin gagal panen atau karena faktor dolar gitu kan. Terus kalau untuk kalau naik kayak gini gimana nih pengrajin tempe di sini nih? Ya yang jelas sih kalau orang dagang mah berat gitu. Berat gitu karena mahal gitu. Kalau bisa ya pemerintah bisa turun tangan ngatasin ini supaya nggak terjadi kenaikan terus-terusan gitu. Nah kalau naik kayak gini apa namanya bentuk tempe atau tahu ini gimana? Di perkecil atau gimana? Ya, solusinya itu paling perkecil. Perkecil. Kan tetap aja kalau di perkecil ya sama aja gitu. Ini pada protes pelanggannya gitu. Oh iya. Kalau di tingkat pasar sendiri konsumen gimana? Udah ada yang ngeluh atau gimana? Yang ngeluh sih belum. Cuman kan kita dengan adanya kenaikan harga kedelai begitu kan otomatis gitu kita kan pendapatannya berkurang. Nah harapannya apa sih sekarang saat ini pengrajin tempe di sini? Ya, harapan kami sebagai pengrajin tempe itu ya mohon ke pemerintah untuk apa menangani masalah kedelai gitu. Kalau bisa itu bulog itu dimusikan kan bulog gitu biar ambil alih masalah pengadaan kedelai. Namun gitu. Selama ini bulog nggak pernah ini ya? Ya ada. Tentangan, ya? Selama ini kita belinya di luar dagang luar. Oh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.